ada cookies itu bisa masuk di sini. Keng, maka kita benar-benar membuat dari tepungnya. Ini satu station ya, gasnya ini dialir dari para chef-chef terkenal. Harus sebesar ini untuk exhaust ya. Cuman kayaknya ini kapasitas produksi beneran, jadi sampai 5 kilo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Islamic Montessori Indonesia bersama saya Tasnim Fauzia Rais, dan hari ini kita akan school tour di one of the best culinary schools in Yogyakarta. Namanya Budi Mulia II Culinary School dan ini berada di wilayah Wedomartani Ngemplak Sleman. Nanti kita juga akan lihat ini ada dua lantai bangunannya dan nanti juga kita akan lihat ke hot food kitchennya di daerah bangunannya SMK. Okay, without further ado, let's check it out. Oke, nah sekarang kita berada di lobi utamanya. Ini jadi kalau mau mendaftarkan diri kita bisa lihat-lihat di sini ada brosurnya. Kemudian ya nyaman banget ya. Coba Sofi duduk di situ. Enak nggak? Nyaman kan? Nah, jadi si Culinary School Budi Mulia II ini tuh sudah akreditasi A dan dia tuh pusatnya TUK Tata Boga di Yogyakarta. Oke. Ini ada beberapa kelas. Kalau di sini kalau kalian mau ngambil kelas program profesi chef ya, atau program manajemen usaha catering, atau program short course of patisserie atau hot food, ada juga program privat. Jadi kalau kalian benar-benar ingin belajar secara privat ya, fokus gitu ya, bisa juga di sini. Oke. Nah, ini nih alumninya nih ya, beberapa lulusan dari sekolah kuliner ini sudah ada yang bekerja di Madinah, di Doha, di Saudi Arabia, di hotel-hotel terkenal dan ternama juga di Yogyakarta, di pastry juga ya, dan di seluruh ya wilayah di Indonesia mereka sudah berpencar dan bekerja di restoran dan hotel-hotel ternama di seluruh Indonesia. Oke, sekarang kita langsung aja lihat kitchennya. Oke, ini kitchen pastry. Let's go. Oke guys, alhamdulillah sekarang kita sudah ada di pastry kitchennya Sekolah Kuliner Budi Mulia II dan saya sudah bersama dengan Bu Ani, Kepala Sekolah Kuliner Budi Mulia II, Bu Ani Syafaatun. Bu Ani, ini jadi pastry kitchennya Sekolah Kuliner Budi Mulia II ya? Jadi pastry kitchen ini lab atau bangunan yang kita desain memang untuk produksi pastry. Jadi ini lebih tepatnya pada pastry dapur dingin karena ruangan ini kita lengkapi dengan AC supaya nanti produk-produknya tidak rusak. Karena pastry itu berhubungan dengan coklat, butter, gula itu, jadi nanti tidak leleh. Jadi ruangan memang dibuat serba terang, kemudian ada AC yang dingin untuk menunjang proses produksinya tidak gerah dan juga produknya tidak rusak. Nah, ini di sini ada 1, 2, 3, 4 kitchen aid ya. Ada 4 kitchen aid di sini. Ini artisan, tahan lama banget. Dan ini satu harganya 15 juta ya guys ya. Ya, jadi di lab ini itu ada 5 station yang nanti. Jadi kalau satu meja ini bisa untuk 2 atau 3 orang, kita bisa 4 kelompok. Jadi dari satu kelompok itu ada ini mixernya, meja kerjanya, kemudian satu stove yang ada satu kelengkapannya juga. Selain itu nanti ditunjang dengan alat-alat yang sudah ada di sini juga untuk menunjang proses praktek mereka. Oke, dan ini mejanya aja mereknya Revon ya, keren banget. Jadi ini untuk menyimpan produknya guys, ada chiller ini. Oh ini sorry, ini mesinnya. Oke. Terus yang ini guys, ini gede banget, ini juga chiller ya, untuk menyimpan bahan-bahannya. Ini berapa harganya Miss? Gini? Ini yang 22. Terus yang ini namanya proofer ya. Oke, namanya ini jadi proofer guys, ini proofer untuk mengembangkan adonan. Ya, jadi ini proofer box itu untuk mengembangkan adonan, jadi kita bisa menjaga kualitas produk roti kita. Jadi ini untuk mengembangkan adonan yang beragi gitu ya. Jadi untuk menjaga, memastikan bahwa produk kita itu stabil dari waktu ke waktu, maksudnya hari ini dan besok itu sama. Karena kita tidak berpacu pada sinar matahari. Jadi kalau kita membuat roti konvensional, kita kan membutuhkan suhu hangat, itu biasanya
bertumpu pada matahari. Jadi ketika mendung atau hujan mungkin kualitasnya agak beda karena proses fermentasinya berbeda juga. Nah, dengan proofing ini kita bisa menyetel kelembabannya, suhu yang diharapkan. Nah, itu nanti hasilnya stabil mau hujan, mau panas begitu. Oke. Kalau yang di belakang ini, Miss, ini oven. Ini oven 2 deck. Jadi sudah cukup canggih dengan tinggal di tekan dengan ininya ada listrik, kemudian untuk bikin apa aja, Miss? Ini untuk membuat memanggang ya produk-produk bakery. Bisa aneka produk roti, itu ada pizza, roti manis, roti tawar, ada cake, ada cookies, itu bisa masuk di sini. Kita menggunakan ini ada api atas, ada api bawah juga. Silakan, Miss, ini apa, Miss? Karena jarang banget nih sekolah kuliner yang punya alat ini nih. Ya, ini namanya dositer, Miss. Jadi ini dibuka gini cara menggunakannya. Nah, ini nanti gunanya untuk membuat adonan itu berlapis-lapis. Ini untuk menipiskan adonan. Jadi membuat mie, aneka noodle, pasta, juga membuat adonan yang berlapis-lapis seperti croissant, Danish pastry, puff pastry, gitu. Jadi ini menipiskan adonan gitu. Dan ini memang harganya cukup berapa lumayan. Berapa, boleh tahu dong? Ini atasnya saja 80 juta, bawahnya ini 20. Oh my God. Nah, dapat 80, ya. Sama ini 100 dong? Iya, iya. Oh, ini barang-barang kitchen ini mahal-mahal. Ya. Dan ini biasanya yang punya bintang 5, Miss. Dan bintang 5 yang sudah berdiri agak lama. Kalau bintang 5 yang baru, mereka juga kadang sudah membeli instan. Jadi karena kita sekolahnya mengajari handmade, bahwa hand-on cooking, maka kita benar-benar membuat dari tepungnya begitu. Dari nol ya? Iya. Oke, kalau yang ini, Miss? Nah, kalau ini namanya mixer ya, ini kapasitas industri juga, Miss. Jadi kalau misalnya anak-anak kita ajari untuk membuat project, jadi mereka menerima pesanan, nah itu kan agak banyak bisa menggunakan alat ini. Nah, ini kapasitas produksi beneran, jadi sampai 5 kilo. 5 kilo? Kalau ini 2 kiloan kali ya? 800 gram. Nah, ini meja marmer, karena ini kita lab pastry, dan pastry itu selalu berhubungan dengan coklat, sugar confectionery. Jadi kita membutuhkan meja marmer untuk membuat produknya. Jadi bisa dituang di sini, dibentuk begitu. Kalau di tempat seperti itu nanti ya, lengket, sama dia cepat menghilangkan panas. Jadi dia sebelum bisa dibentuk sudah kaku. Nah, maka memang harus menggunakan marmer dan kualitas marmernya yang bagus. Khusus untuk confectionery, sugar, coklat, kayak gitu supaya mudah juga dibersihkan. Jadi ini juga untuk masak pastry ya, yang berhubungan dengan isinya kayak gitu. Dan ini gas, ini luar biasanya gasnya ini semuanya satu station ya. Gasnya ini dialirkan keluar, gasnya ada di luar, dan semuanya melalui pipa-pipa ini. Jadi kita nggak banyak gas ini untuk saving so much space in the kitchen. Nah, ini bisa kelihatan, itu nggak apa-apa. Ini bisa kelihatan sinknya, habis selesai masak, nyuci di sini, udah ada dua sink, dan ini udah ada hot and cold. Jadi kalau untuk membersihkan pan-pan yang memang untuk masak pastry kan lemaknya banyak banget, jadi harus pakai hot water. Dan ini untuk menyimpan semua peralatannya. Di situ juga ada gudang ya. Dan di sini ada locker untuk anak-anaknya, dan ini ada kamar mandinya. Oke, let's check it out. Dari tadi tuh aku penasaran lihat ada tak pipa besar sebesar ini. Ini untuk exhaust ya. Cuman kayaknya suaranya kayak bakalan kayak gimana tuh, Miss? Ya, jadi exhaust itu fungsinya untuk menangkap udara yang di sini dikeluarkan supaya ruangan ini tidak panas. Nah, memang ini mesinnya agak besar, jadi harapannya itu supaya cepat dikeluarkan. Memang suaranya agak gemuruh. Nah, sebenarnya kita dengerin ya, Miss, ya. Iya. Saya enggak ada orang udah. Oke, kita dengerin, guys. Jadi dari sini panelnya dinyalain. Nah. Wow, jadi udah dapat ya tadi suaranya ya. Jadi kalau kita ngomong si chef itu pasti teriak-teriak ya. Jadi karena memang kebiasaan di dapur itu mereka berpacu suaranya itu menyaingi
suara alat-alat yang mengiringi itu. Itu juga yang kita coba biasakan, Miss. Jadi memang katanya menurut para ahli itu, siswa itu akan menjadi kompeten kalau kita biasakan dengan alat-alat dan suasana kerja di industri nanti. Nah, harapannya ketika mereka belajar dengan suasana seperti itu, nanti dia enggak kaget ketika nanti chefnya bersuara keras di industri. Nah, karena di sini instrukturnya sudah keras tapi bukan marah karena menyaingi suara-suara tadi. Jadi sudah terbiasa ya, yeah. Ketika nanti masuk ke dunia kerja beneran, mereka enggak kikuk, enggak kagetan, enggak baperan. Ya, nanti suara keras langsung minder atau takut, kira dimarahi gitu, enggak. Tapi kita mencoba membiasakan dengan suasana kerja yang sesungguhnya. Luar biasa sih pekerjaan chef itu, pekerjaan salah satu yang aku juga salutin karena ya enggak mudah masuk ke dunia kerja masak itu, pasti tenaga dan energi yang dikeluarkan luar biasa ya. Mereka berpacu dengan waktu, kemudian juga berpacu dengan hasil yang harus memuaskan konsumen dan manajemen. Mas, boleh enggak tanya namanya siapa, Mas? Mas Jeffrey, oke, Mas Jeffrey, ini udah bulan keberapa join di Sekolah Kuliner Budi Meledo? Jalan 3 bulan ini. 3 bulan ya, dan memang Mas Jeffrey punya mimpi ingin bekerja di sebuah restoran atau hotel gitu ya? Ya minimal hotel bintang 5. Oke, sih. Dan habis itu pengen suatu saat buka bisnis sendiri ya. Oke, Mas, ini nanti mau masak namanya mie oriental. Ya. Jadi kalau mie oriental itu dia bahan-bahannya apa, Mas? Kita garam, ada lada, untuk ikan ada bakso, udang, telur, dan sayuran, peta untuk bumbunya, ada kecap asin, kecap manis, dan saus tiram. Ini buat berapa porsi nih, Mas? Ini kira-kira cukup untuk satu porsi. Satu porsi saja? Oh. Hah? Kayaknya dua porsi cukup nih, Mas ya. Kalau satu porsi kebanyakan. Oke, ini jumbo nih. Oke, nanti kita icip-icip dikit ya, Mas. Pas mumpung enggak puasa nih. Oke deh. Nah, sekarang guys, aku udah di lantai 2. Kita akan menuju ke kantornya dan juga ruangan untuk teori ya, belajar teorinya. Oke, ini aku udah bersama Ibu Titrin ya. Nah, ini di sini nih ruangan kantor admin ada 3 staff ya. Di sini ada Bu Titrin, ada Ibu Erna. Di kantornya Bu Ani. Nyaman banget ya, guys. Nah, ini kepala kantor, kepala sekolah kulinernya di sini Bu Ani. Nah, sekarang aku udah di ruangan kelas teorinya. Di sini juga ada beberapa kelas online dari para chef-chef terkenal yang memang diundang sebagai guru pengajar untuk di Sekolah Kuliner Budi Mulia 2 ini. Nah, bisa kita lihat di sini ini kursi fleksibel seatingnya. Oke, ini anak-anak aku suka banget ini, malah buat mainan nih, lihat nih. Ya, jadi wah, nyaman juga ya sambil dengerin gurunya di situ. Oke, dan ini juga ada meeting, untuk meeting para guru di sini. Oke, guys, setelah ini kita akan lanjut ke hot food kitchennya, ada 2. Nanti kita akan lihat di bangunan putih itu. Kelihatan kan, guys, bangunan putih itu? Nah, kita akan ke sana untuk lihat kitchen yang untuk masakan panas, oke? Okay? Atau hot food. Let's go. Nah, oke, sekarang kita sudah berada di patio di lantai 2-nya Sekolah Kuliner Budi Mulia 2. Jadi ini kalau misalnya ya guru-gurunya mau ngopi ya sambil mencari inspirasi, bisa di sini. Oke, Bu Ani, jadi di sini banyak banget piala, ini menang kejuaraan banyak banget ya. Ini ada juara 1, guys, lembaga berprestasi kategori vocational standard nasional 2013 Provinsi DIY. Jadi ini apa, ceritain dong, Miss? Menang kompetisi untuk pengelolaan lembaga ini. Jadi ada lomba lembaga berprestasi, tingkatnya sebenarnya nasional. Nah, ini baru tingkat provinsi yang juara 1. Kemudian kita maju ke nasional dan alhamdulillah juara 1 juga. Miss, terus kemarin aku lihat katanya habis menang tumpeng ya. Itu nasional ya? Lihat, kalau mau lihat tumpengnya di sini, guys. Oke, di sini ya tumpengnya. Ini ada fotonya. Terus juga kalau kalian mau lihat video video ketika mereka memenangkan tumpeng itu, ada di sini linknya. Oke, di sini ya, guys. Silakan. Jadi si tumpeng itu gimana ceritanya kemarin bisa menang? Itu aku lihat idenya keren abis loh.
Ya, terima kasih. Jadi tumpeng itu dalam rangka memperingati hari jadi Dirjen Vokasi di Kemendikbud. Jadi itu semua institusi di bawah Kemendikbud itu diminta berpartisipasi. Nah, ada ratusan yang mengirim karena lombanya itu virtual dengan videonya. Nah, karena kita ingin menang ya tentu saja, kita memikirkan konsepnya apa yang agak beda gitu. Nah, kalau tumpeng nasi kan sudah biasa, nah maka kita membuat tumpeng dari telo. Jadi kita menyesuaikan dengan karena konsepnya pandemi, kita membuat yang nutrisinya bagus dan karbohidratnya kita ganti dengan telo. Kemudian lauk yang lain itu menggunakan bahan lokal yang ada filosofinya sesuai dengan filosofi tumpeng. Nah, itu kita gabungkan. Kemudian karena kita menggunakan bahan lokal itu seperti minyak itu kan ada filosofinya untuk panjang umur dan sebagainya, kita menggunakan mie letek Bantul yang khas Jogja. Kemudian telo-telonya kita dari daerah sekitar sini, maka tumpeng itu kita sebut tumpeng telo Merapi. Nah, kemudian dari cara penataannya itu kita buat huruf V dari gabus gitu, kemudian kita garnis, dan tentu saja ada garnisnya. Garnisnya itu memang bagus sekali, Miss. Dibuat dari tim kami yang memang sudah sering menang kompetisi untuk carving ini. Jadi, nah, kita mau ketemu sama yang ahli carving itu, Mas Joni namanya ya. Iya, Mas Joni. Si Mas Joni ini, guys, dia udah memenangkan carving fruit dan vegetable tuh di nasional tingkatnya ASEAN, guys. Kita akan ketemu dia nanti, kita akan tanya-tanya ya. Gimana bisa menjadi carver terbaik gitu ya, se-ASEAN. Oke. Okay. Ya. Jadi Mas Joni ini memang awalnya sangat tekun ya untuk belajar ini. Jadi ikut lomba-lomba tingkat lokal dulu, kemudian nasional, bahkan di event regional internasional yang ada di Jakarta. Kebetulan 2 tahun berturut-turut kita mendapatkan bronze medal dan silver medal. Hebat ya. Jadi intinya ketekunan, guys. Ya. Persistence itu paling penting ya dalam belajar apapun ya, misalnya termasuk carving. Oke. Okay. Kita ke bawah, Miss. Jadi ini juara 1 lomba lembaga kursus dan pelatihan tingkat nasional tahun 2018. Jadi 3 years ago. Rumpun Kerumah Tanggaan Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan LKP Budi Mulia 2 Culinary School. Oke, juara 1 nih ya. Jelasin dikit tentang lomba ini, Miss. Jadi lomba ini berdasarkan yang dinilai adalah 8 standar pendidikan, dari perencanaan, standar proses, standar pengelolaan, standar pembiayaan, juga dan lainnya yang sesuai dengan itu. Jadi dalam pengelolaan itu bagaimana mencari input, mengolah sampai keluarnya outputnya tadi begitu. Nah, alhamdulillah kita seleksi daerah, kemudian seleksi nasional, dapat juara 1. Insyaallah, tabarakallah. Ya, keren banget ya sekolah Budi Mulia 2 Culinary School. Ya, karena ketekunan tadi dengan konsistensi ya, Miss ya. Ini satu lagi tuh dari Konsulat Jenderal Republik Indonesia Hong Kong. Ya, coba dijelasin sedikit nih. Ya, ini jadi alhamdulillah juga kami selama 4 tahun terakhir ini dipercaya dari Konsulat Jenderal Hong Kong itu untuk melatih pegawai migran dan ekspatriat yang ada di sana. Supaya mereka kompetensinya naik, skillnya naik, dan juga nanti ketika pulang ke Indonesia itu bisa berwirausaha dengan skillnya tadi gitu. Lu kalau nggak salah pernah ngajarin cara bikin bakpia ya? Apalagi? Jadi yang pertama kita bikin aneka roti manis, karena roti manis itu kan semua sudah makan ya. Kemudian pernah pizza, ayam kremes, bakpia, kemudian rice bowl. Oke. Okay. Pas terakhir itu kan sedang kekinian. Iya, dan terakhir kali waktu itu LKP Budi Mulia 2 juga diundang ke Hong Kong, cuman lagi pandemi. Iya, jadi habis itu di cancel ya. Oke. Okay. Oke deh. Nah, sekarang Miss, kita mau kenalan sama Pak Joni ya. Jadi sekarang aku udah bersama dengan ahli carving fruit and vegetable, Mr. Joni. Nama panjangnya siapa, Mister? Joni Purwantoro. Dan ini benar-benar the product of success ya, that comes from consistency gitu, that comes from persistence. Jadi kalian mau belajar apapun ya intinya konsisten sama persistence tadi ya. Mr. Joni, sekarang Mr. Joni itu pernah menang kejuaraan ASEAN ya waktu itu ya. Ceritanya gimana itu, temanya apa, dan kenapa akhirnya Mr. Joni waktu itu bisa menang mengalahkan negara-negara lain?
Nah, waktu yang internasional itu kan kita saya ikut yang Sial Interfood ya. Mm-hmm. Itu saya milih tema, saya bikin burung waktu itu. Mm-hmm. Jadi burung, terus saya bikin bunga-bunga di pinggir-pinggirannya. Jadi itu temanya bebas sebenarnya. Mm-hmm. Temanya. Yang penting saya mengarahkan ke karakter. Begitu. Pak Jonyok, iya. Ini kebudayaan Jogja ya yang kalau di... yang itu event yang lain ya. Event yang katanya membawa nuansa Yogyakarta itu. Kalau yang itu Chef Expo. Okay. Iya, itu saya kebetulan di situ kan temanya kebudayaan Jawi, kebudayaan Jawa. Jadi saya membawakan membikin semar. Terus membikin topeng. Wow, membikin semar dari buah. Iya, dari buah semangka. Wow. Jadi semar itu saya bikin, semangka saya belah jadi dua, terus saya ukir, bikin jadi wayang semar. Saya juga bikin topeng yang dari khas Jogja, terus sama bikin patung yang mengibaratkan itu dalangnya, begitu. Terus saya sama bikin ukiran bunga-bunga di situnya. Oke, dan ide itu belum ada yang make waktu itu ya? Waktu itu belum. Belum ya, jadi belum ada. Sendiri. Iya, gitu. Saya konsepkan karena saya membawakan biar dari Jogja gitu. Iya, gitu. Okay. Kalau yang ASEAN itu bikin burung. Kalau yang ASEAN itu saya bikin burung. Oke. Okay. Karena mengarah karakter. Iya, cendrawasih. Iya, terbuat ya, dari semangka atau kalau yang waktu Sial Interfood itu saya bikin dari butternut. Oh, butternut. Iya. Dari butternut. Iya, gitu. Dan itu mengalahkan negara mana saja, Mas? Itu banyak sekali. Iya, ada Singapura dan Malaysia, ada yang dari Bali. Juga wih, ya, iya gitu ya. Ada yang dari Jakarta, iya. Gitu. Dari Jakarta juga kalah nih, sama Mister Dani, mantap. Mister Dani berarti mengharumkan nama Budi Mulia Jua dan juga Jakarta sekali. Dan juga Indonesia. Yeah. Oke, okay, Mister Dani, sekarang kita mau lihat beberapa contoh carving. Kalau aku punya timun, nah ini nanti aku mau langsung praktekkan di rumah guys, kira-kira. Yang di YouTube juga ikut. Iya, benar-benar. Itu yang dari Dinas Pariwisata Banyuwangi. Iya, menang juara satu juga. Iya, itu juara satu juga. Ya? Itu yang carving. Okay, iya. Jadi juga ada nasi tempeng juga menang. Iya, nasi tempeng juga. Juara satu. Iya. Oke. Keren banget deh. Inspiratif. Oke, sekarang ini aku punya timun. Enaknya gimana kalau kita mau bikin kayak hiasan ini kan dari wortel sebenarnya ya, guys ya. Tapi bisa jadi flower seperti ini. Sekarang bisa ini timun. Bikin kayak gini sama bikin daun. Oke, okay, silakan, ya, Mister. Bisa seperti ini. Oke. Okay. Ini apa namanya, Mister? Ini knife. Oke, Pak Joni, sekarang kita mau bikin flower. Oke, guys, sudah jadi ya, guys. Ini flower. Oke. Bisa dimakan kan ini ya? Iya, bisa. Wah, anak saya suka sekali ini pasti. Jadi semangat makan sayuran ya. Karena sayurannya dibuat jadi seperti menarik seperti ini. Kalau yang ini apa, Mister? Ini saya bikin daunnya. Oh, daun. Misalnya dari tumpeng itu kan ada hiasan daunnya juga. Oh iya, iya. Oke deh, terima kasih Mister Joni. Udah ngasih kelas super cepat untuk membuat bunga dan juga daun dari wortel dan juga timun. Oke, sukses selalu Mister Joni. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, guys, sekarang kita lanjut ke Hot Food Kitchen-nya BMD Culinary School. Let's go. Nah, sekarang kita akan menuju ke Hot Food Kitchen-nya BMD Culinary School dan juga sebenarnya ini dipakai untuk sekolah menengah kejuruannya Budi Mulia 2, SMK Budi Mulia 2. Nah, ini bangunan SMK. Nah, si Hot Food Kitchen itu berada di dalam bangunan SMK Budi Mulia 2. Kita akan lihat ada berapa kitchen-nya? 4 tuh, ruang restoran. Oh, oke. Okay. Jadi ada 4 kitchen kita lihat. Oke, okay, let's go. Oke, sekarang kita di Hot Food Kitchen-nya Culinary School dan juga SMK Budi Mulia 2. Let's go and check it out. Ini kita berada di ruang Hot Kitchen ya. Ruangan ini kita beri nama Ratatouille. Nah, di sini anak-anak biasanya produksi makanan-makanan siap saji. Baik makanan Indonesia, Oriental, maupun Continental Food. Oke, kita punya ruangan Hot Kitchen itu dua, Ratatouille dan Bechamel. Untuk konsepnya aja yang kita tata berbeda. Nah, satu meja kerja ini biasanya kita gunakan untuk 3 peserta didik sampai 4 peserta didik. Betul. Dan ini juga ada fridge ya, ada kulkas juga.
Oke guys, sekarang aku di Hot Food Kitchen yang kedua, Bechamel Room di LPK dan SMK Budi Mulia 2. Nah, jelasin ini, jadi one station, there is a stove, a table, and also all the cutlery is here ya. Jelasin dong, Miss. Ya, Miss Tasnim, jadi untuk meja kerja kita, nah ini biasanya maksimal 3 siswa ya, Miss. Tetapi kan nanti kalau ujian biasanya satu meja kerja untuk satu siswa. Nah, di sini ada apa saja? Pertama ada kompornya, kemudian ada meja kerja, kemudian dilengkapi dengan tempat cucinya atau bak cucinya. Nah, untuk peralatannya, anak-anak tidak perlu mondar-mandir, Miss. Jadi semua sudah ada di meja kerja tersebut. Di atas, nah ini biasanya untuk alat hidangnya ya, seperti ini. Kemudian untuk yang bawah itu untuk alat pengolahannya. Ini udah letak semuanya kayak gini. Oke. Jadi ini satu meja, satu station, ada 8 station di setiap ya, kitchen betul. Dan satu stationnya untuk 3 orang ya, maksimal. Oke. Oke. Kemudian nanti kalau makanan sudah jadi, biasanya anak-anak akan menyajikan di meja tengah di sini. Ini mejanya. Iya. Ya. Oke, Miss Fitri, sekarang kita lanjut ke another pastry kitchen. Betul. Ya. Ada 2 lagi pastry kitchen di sana. Iya. Dan juga di studio. Studio kitchen. Oke. Nah, sekarang aku sama Bu Fitri udah di pastry kitchen-nya LPK dan juga SMK Budi Mulia 2 yang kedua nih. Pastry kitchen yang kedua, kalau tadi di sana di bangunan yang gedung depan, sekarang yang bangunan putih ya. Nah, ini nih di sini ada 1 2 3 4 5 6 7 ada 8 station. Nah, setiap satu stationnya ini ada meja marmer, udah gitu ada stove Rinnai. Nah, ini guys, ovennya ini mahal banget, satu set kayak gini tuh 40 juta. Dan ini mereknya Casirano. Oke, merek munafik banget lah kalau di restoran-restoran dan hotel bintang 5 biasanya mereka pakai oven yang seperti ini. Oke, Miss, aku tanya sedikit, Miss, biasanya kalau mereka di sini tuh apa aja yang mereka pelajari untuk belajar dimasak atau dibikin? Ya, baik. Di sini kita beri nama kitchen tiramisu. Tiramisu adalah salah satu produk pastry bakery ya. Maka anak-anak di sini biasanya produksi untuk olahan cake dan pastry bakery. Misalnya hot dessert, cool dessert, kemudian bikin roti tawar, bun, roti manis dan sebagainya. Maka kita setting untuk dapur. Untuk dapur di tiramisu ini kita setting memang tidak terlalu banyak kompor begitu. Jadi guys, di sini tuh kerennya juga gasnya itu cuman satu station guys. Dan semua gasnya itu dialirkan dari pipa-pipa kuning ini. Jadi bukan ada gas di situ, ada gas 1 2 3 4 enggak ya, karena kita ingin untuk save the space juga ya. Jadi satu saja station gasnya dan ini semua dialirin dari pipa kuning ini. Oke guys, sekarang aku udah ada di studio kitchennya LPK Budi Mulia 2. Oke, ruang kasih. Dan aku sudah bersama dengan Mr. Rizky. Jadi Mr. Rizky ini salah satu pengajar. Dia mengajarkan food photography untuk semua students yang ada di sini. Karena penting banget ya kita food photography itu di dunia sekarang ya, Mr. Betul banget, penting banget, apalagi buat di sini peserta didiknya rata-rata diajarkan untuk wirausaha juga, Miss. Betul. Jadi food photography salah satu skill yang menunjang teman-teman untuk bisa berwirausaha yang lebih baik tentunya. Oke, sebelum nanti kita akan lihat contohnya gimana sih cara food photography yang benar, aku mau liatin ini tuh studio untuk jadi kitchen apa si chefnya itu nanti itu dia akan masak di sini ya, kemudian si murid-murid itu akan melihat dan juga di sini sudah ada oven, sudah ada kulkas, udah ada freezer ya, lengkap banget. Udah ada griller, jadi di sini nanti chefnya belajar ngajarin cara masaknya dan mereka bisa melihat sambil direkam seperti itu. Oke guys, ini benar-benar barang-barang yang ada di Sekolah Kuliner Budi Mulia 2 itu the best out of the best. Jadi misalnya ini salah satu ovennya Unox, ini ya harganya tuh 400 million. Itu udah bisa dapat rumah, guys. Ini kenapa mahal banget? Karena ini bisa 50 fungsi dan ini digital. Dan ini bisa washing itself, ini bisa mencuci dengan sendirinya. That's why the cost is pricey. Ini mau foto apa, Mr. Rizky? Foto jajanan pasar tentunya. Apalagi kan buat peserta didik kita juga diajarkan jajanan pasar gitu ya, Miss ya. Nah, di sini ada tahu bakso dan juga ada bolu. Nah, di sini juga ada pelengkap-pelengkapnya karena dari food photography betul-betul butuh aksesoris tambahan. Dan di Budi Mulia 2 Culinary School itu punya semuanya. Pokoknya lengkap, jadi teman-teman tinggal eksekusi aja, kita foto-foto bareng. Untuk lighting gimana, Mister, ini? Oke, untuk lighting nanti teman-teman bereksperimen untuk menggunakan direct sun langsung dari cahaya matahari karena memang untuk kebutuhan lighting mungkin dari peserta didik semuanya mungkin belum punya, Miss. I see, I see. Okay.
Jadi di sini saya memaksimal mungkin skill mereka dulu untuk mendapatkan gambar yang bagus. Angle yang terbaik. Betul. Ya. Oke, misalnya nih, ini rahasia untuk mengambil foto seperti ini, bagusnya angle-nya dari mana, Mister? Angle-nya pertama untuk mengambil shoot seperti misalnya tahu bakso ini, teman-teman. Angle yang dibutuhkan biasanya adalah low angle, Miss. Low angle adalah shoot di bagian bawah makanannya. Dari pengambilan makanan tersebut akan menimbulkan gambar yang besar dan megah. Sehingga produk kita terlihat besar. Jadi orang yang mau beli produk kita pun bakal terasa untung karena produknya terlihat banyak dan besar. Low angle. Justru bukan dari atas ya. Kebanyakan kita dari atas. Oke, dari atas itu juga ada fungsinya. Terutama untuk foto-foto seperti dekorasi cake. Jadi kan kadang ada yang ada karakternya, ada pakai krim di gambar-gambar gitu, Miss. Itu hanya bisa pakai low angle. Jadi semua tuh nanti bakal diajarin di sini. Jadi teman-teman nggak salah kaprah lagi menggunakan. Soalnya walaupun teman-teman emang bakal jadi chef hebat ya, Miss ya. Tapi kalau misalnya pas foto makanannya jelek, ikutan jelek makannya, Miss. They should know how to sell the product, kan? Betul. Jadi food photography tuh tentang bercerita rasa melalui makanan, teman-teman. Gitu. Gimana kita bisa ngiler hanya dengan lihat fotonya gitu kan. Betul. Ini dia hasil dari beberapa foto food photography dari murid-murid Sekolah Kuliner Budi Mulia 2. Oke deh, Mister Rizky, makasih banget. Oke. Ibu-ibu dan Mbak, ini semuanya Mbak-mbak ya. Oke. Mbak-mbak, selamat belajar food photography. Oke. Makasih. Oke guys, sekarang aku sudah berada di ruang laboratorium service. Jadi seolah-olah mereka berada di restoran betulan dan they should know how to serve ya. They should know how to serve the food to the customers. Jadi di sini diajarin cara serve yang benar ya ke customer ya. Dari American service, kemudian table manner di sini nanti diajarkan masing-masing dari mengenal peralatan, kemudian napkin folding juga diajarkan di sini. Jadi misalnya ini sendok kecil untuk apa? Sendok medium untuk apa? Sendok besar untuk apa? Jangan salah pakai sendok besar untuk makan dessert gitu-gitu ya, kan. Iya, betul-betul sekali. Iya, Miss. Dan juga kan harus ramah ya ketika kita greeting, menyapa customer. Kemudian groomingnya juga mereka diajarkan grooming karena juga ya. Grooming iya, itu betul. Misalnya gimana, Miss? Dari penampilan, dari rambut mereka tidak ajarkan. Jadi di sini untuk program profesi chef mereka memang fokus di kitchen, tapi kan tetap mereka harus mengetahui nanti servisnya bagaimana karena itu memang satu kesatuan begitu. Jadi bagaimana melayani customer, kemudian bagaimana menata juga mereka harus menguasai itu. Kalau ini apa nih? Kitchen apa nih di sini nih? Misalnya aku boleh masuk sedikit. Oke, jadi di sini tuh seperti mini bartender, guys, untuk belajar cara meracik minuman. Nah, contoh-contoh minumannya apa aja yang diracik? Oke, minuman-minumannya ini tentunya yang non-alkoholik. Jadi program profesi chef sekali lagi meskipun mereka itu fokus di kitchen tapi mereka tetap diajarkan untuk minumannya. Jadi minumannya itu fokusnya di non-alkoholik, misalnya minuman tradisional, kemudian mocktail seperti itu. Jadi di sini yang terkenal tadi mojito itu kemudian dari tradisional, iya tradisional misalnya wedang uwoh tapi kita beri sentuhan dengan rempah-rempah seperti itu. Sentuhan rempah-rempah yang lain ya, yang lebih variatif ya, betul. Dan juga unik ya. Iya. Jadi iya. Punya rasa kayak istimewa khas, yang khas iya. Bikinannya. Oh ini pasti lulusannya anak LPK Budi Mulia Dimani gitu ya. Betul betul. Okay. Iya. Oke deh guys, kita lanjut ke mana lagi habis ini kita Miss? Kita ke laboratorium atau ke aula dulu? Oke, ke atas ya. Oke. Kita ke lantai 2 guys. Oke guys, sekarang ini Sekolah Kuliner dan SMK Budi Mulia 2 ini dia punya lift guys. Jadi kalau mau naik, kalau misalkan ya pas lagi capek atau lagi gak pengen exercise, kita bisa pakai lift. Oke, aku akan naik lift, kita ketemu di atas, oke? Okay? Oke guys, aku udah di lantai 2 sekarang. Oke, sekarang kita menuju ke kelas besar. Karena jumlah murid di LPK ini ada 57 murid. Jadi memang kelasnya harus besar. Dan tidak semuanya dalam satu kelas ya pastinya. Dan tentunya dengan social distancing seperti ini. Jadi protokol kesehatannya ketat banget guys. Oke, okay, here we go. Let's check it out. Oke
guys, sekarang kita akan melihat salah satu murid LPK. Dia nih 3 bulan tuh online. Nah ini baru pertama kalinya nih dia akan ngajarin kita cara masak mie oriental. Oke, let's check it out. Oke, ini salah satu menu dari Sekolah Kuliner Budi Mulia 2, yaitu bakmi oriental. Masakan dari salah satu murid LPK Sekolah Kuliner yaitu Budi Mulia 2 ya, Sekolah Kuliner Budi Mulia 2 yaitu mie oriental. Enak kak? Oke, jadi tadi ini mie oriental bikinannya di Sekolah Kuliner Budi Mulia 2. Muridnya masak mie oriental dan enak banget tadi. Ada udangnya, ada baksonya. Enak banget. Dan kalian yang mau kursus di sini, mau belajar masak, mau jadi chef atau mau buka usaha, silakan langsung aja hubungin Miss Titrin atau Bu Ani di Sekolah Kuliner Budi Mulia 2. Oke, hari ini kita tuntas sudah untuk school tour di Sekolah Kuliner Budi Mulia 2. Dan sekali lagi kalau kalian ingin menjadi pewirausaha, ingin buka bisnis yang berhubungan dengan masakan atau makanan, ingin menjadi chef terkenal ya, atau bahkan mungkin ingin menjadi YouTuber yang berhubungan dengan channel memasak gitu, silakan saja guys. Karena di sini kalian akan diajarin dari A to Z-nya, dari nol benar-benar kalian bisa menjadi seorang chef atau pemasak yang handal, yang gak cuma bisa masak tapi you will know how to sell it gitu ya. Oke guys, terima kasih, kita ketemu lagi di school tour selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.